ikut-ikut. Ya pasti seru banget ya, ini pertandingan yang ditunggu-tunggu banyak orang. Kita pun sangat antusias untuk menanti pertandingan ini. Dan syukurnya, apa ya, persiapan kita yang sedikit mampu kita manfaatkan dengan latihan yang terus menerus. Dan terus kita juga kesatuan. Alhamdulillah kita mampu menang pertandingan. Gimana menjaga kekompakan? Kenapa? Menjaga kekompakan itu. Ya sebenarnya jujur kita nggak kompak-kompak banget seperti pas latihan ya. Tapi begitu pertandingan kita sadar bahwa, aduh, tidak ada gunanya untuk saling menyalahkan. Jadi kita harus kompak, kita sebagai tim harus saling support. Jadi makanya tadi di momen tadi banyak beberapa miss dari kita. Kita tuh saling support gitu. Misalkan saya ngeluarin miss, pasti men-support saya dari juga dari ini. Dan itu memberikan energi yang sangat positif. Terbukti di mana kita setelahnya bisa bermain bagus lagi. Tapi tadi kayak Lesti sama Bang Bi sendiri kan kayak saling nge-cover gitu kan. Jadi saat Bang Bi bisa bilang tadi habis jempong juga kan kesalahan gitu. Mana dempul saya ini? Cedera lagi ya. Geser tulangnya. Kenapa sih jangan lompat? Satu hari dua match. Jadi Lesti buka lawannya Adit. Ya latihan aja sih, karena kakak bilang beban nih, karena pasti maksudnya semua dilimpahin ke kakak. Makanya kamu kalau bisa latihan terus ya. Jadi tadi pas begitu kakak latihan pingpong, aku latihan badminton gitu supaya ya pemanasan, terus nggak kaku banget. Dan akhirnya mendapatkan membawa pulang piala couple match sendiri saya gimana? Alhamdulillah seneng lah ya pasti. Maksudnya ini kan walaupun maksudnya games happy fun match, tapi gitu. Ya bisa bilang ada gengsi juga kan? Ada kita ada gengsi juga. Apalagi ya Raffi yang terkenal jarang kalah kan, bahkan nggak pernah kalah gitu Raffi. Makanya kita ada tantangan lah gitu, bagaimana kita mementingkan itu sesuatu hal yang pencapaian lah gitu. Dan terbukti usaha tidak mengkhianati hasil ya. Jadi belajar dari lawan apa? Mencari kelemahannya aja. Tapi ya jujur, karena mungkin kalau secara terus terang kaki kan memang basic tenis ya. Dan untuk badminton sendiri kurang begitu menguasai ya. Jadi terus gak pernah latihan. Saat itu sebenarnya salah satu strategi kita untuk mengeksploitasi kelemahan timnya Raffi, yaitu ke kaki gigi. Hadir juga Lester Lover, semua hadir di YouTube kalian. Jadi penyemangat gak sih, apalagi Abang R juga ada, Ayah juga ada. Banget, parahnya banget ya. Betul, itu secara langsung menjadi energi tambahan juga buat kami ya. Yang tadi kita mengeluarkan bukan hanya 100% kemampuan kita, tapi 200% kemampuan kita. Karena di support penuh ya sama kita. Tapi Bang Bi kayaknya aman gak? Tadi kayak agak jatuh juga kan berkali-kali gitu. Ya lututnya aman gak? Ya, kalau pakai support dengkel, support lutut sih aman. Cuma memang kena saya biasa main bola dan apa sering cedera gara-gara main bola, jadi memang harus agak sedikit hati-hati kayak gitu. Meskipun sudah dokter menyarankan operasi, cuma saya belum mau. Kedepannya akan terus berlatih badminton. Mungkin tadi saya dengar Raffi akan mengadakan season 2. Kita tunggu, siapa tahu nanti ada pergelaran lainnya, kita maksimalin, kita latih terus dan kita siap untuk menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh lagi. Mungkin lebih ke latihan pingpong buat babak selanjutnya kali kakak. Yeah, yeah. Ya, di babak selanjutnya pingpong lawan Denny. Syukurlah, karena saya pun nggak nyangka tadi bisa bermain badminton bagus. Soalnya sempat pesimis, karena memang pingpong dan badminton itu secara teknik berbeda. Saya tadi khawatir, waduh, pegangan pingpong gue udah enak nih, lanjut ke badminton takutnya nggak enak. Ternyata alhamdulillah tadi begitu main bisa relax dan luas. Apa yang pengen disampaikan kepada para pendukung ya? Papa yang ngajarin?
mana bapak pelajarin itu? Kenapa untuk acara selanjutnya mau mana ini kan cuma gitu ya, mudah-mudahan Rans bisa konsisten ya untuk mengadakan acara seperti ini, karena ini sesuatu yang positif dimana ini apa ya, mengembalikan hegemoni olahraga di tanah air, apalagi artis yang main banyak kan, karena artis udah artis itu bicara olahraga gitu saya, tapi belakangan banyak acara-acara seperti turnamen tenis, turnamen olahraga dan sebagainya, itu membuat saya dan Asar Fena semangat sekali untuk bisa latihan lagi. Kemarin belakangan ini ketika saya bermain di salah satu gor, saya melihat banyak sekali artis yang mulai rutin lah.